Siapa sangka jika Ivan dan Edric menjalin persahabatan yang begitu kental. Keduanya terlihat kompak satu sama lain di luar atau saat menjalani suatu pekerjaan. Seperti halnya beberapa waktu lalu, Ivan dan Edric yang diminta menjadi model peragaan busana terlihat sangat kompak saat berada di atas catwalk. Ya, tadi mas stres-stresan aja, karena memang saya tuh sebenarnya awalnya model ya, jadi saya itu terlalu biasa, jadi biasa banget. Saya cover boy, model itu udah biasa banget buat saya. Jadi saya dulunya cover girl sih mas. Saya berhubung udah punya anak ya, badan melar, jadi saya berat jalannya tadi. Rasanya seru melihat persahabatan yang dijalin Ivan dan Edric. Keduanya yang sama-sama konyol kerap mengeluarkan guyonan-guyonan yang begitu lucu. Bahkan saat di atas catwalk pun, mereka tetap menunjukkan gaya konyol mereka. Tetapi mungkin hal itulah yang membuat mereka merasa cocok satu sama lain. Tapi cukup unik melihat mereka yang tak biasa berjalan bak model di atas catwalk. Dalam acara itu dengan penuh percaya diri, Ivan dan Edric berlenggang di atas catwalk. Basically seru lah gitu, mencoba sesuatu yang baru. Belum pernah aku coba gitu, senang aja. On the spot stradene ya, jadi gak ada latihan, gak ikut CR, gak ikut apa segala macam. Kalau gue sih gak nyangka panggungnya sepanjang itu. Gue biasanya gak pernah ngerasain panggung gitu ya, jadi kayaknya jalan gak nyampe-nyampe gitu. Lama banget berasa, mana dia lama banget di depan tadi. To the left.